Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sedang berada di Kampung Cileweng, Rangkas Bitung Timur, Banten. Di mana di lokasi ini rencananya akan dibangun Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Tama. Saat ini saya bersama dengan salah satu tenaga pengajarnya untuk mencari informasi apa sih yang dibutuhkan di lokasi ini dan perihal pembangunannya. Yuk, mari kita ikuti. Ustaz Ridwan, ini rencana pembangunannya ini bagaimana sih? Jadi memang ini keadaannya ya. Kalau secara ceritanya sebenarnya ini rencana dari beberapa tahun yang lalu. Tentunya dari awal berdirinya kita memang secara kondisi di tempat yang lama kan kita masih sewa ya. Masih sewa, itu bukan punya kita, bukan milik kita, sehingga dan juga keterbatasan bisa dilihat tadi juga sempat kita lihat bangunannya, kondisi bangunan dan sebagainya karena nyewa ya kita juga, dan juga tahun ini memang berakhir. Oh gitu. Berakhir di sana itu, sehingga mau tidak mau kalaupun dilanjut memang sudah tidak layak kondisinya. Yeah. Ruang kelasnya kurang gitu, sehingga nanti siswa akan di mana belajarnya, tidak kondusif lah, sehingga ya inilah. Boleh kita lihat? Boleh. Nah ini bangunannya. Oh iya. Kita lihat ke dalam. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah, sekarang ini kita sudah berada di dalam bangunan yang akan dibangun masjid. Seperti yang dijelaskan Ustaz Ridwan tadi, bahwa masjid ini terbuka untuk umum, bukan hanya dikhususkan untuk staff atau siswa-siswa atau santri-santri sekolah Insan Tama. Ustaz Ridwan, kira-kira keseluruhan dari bangunan sekolah ini termasuk masjid berapa sih? Kalau sekarang sudah dibebaskan ya, sudah dibebaskan dan didirikan bangunan ini sekitar 1200 meter. Jadi selain ini sebenarnya harapan besar, mimpi besar itu ada 7000 meter yang belum dibebaskan. Oh, gitu. Di belakang sini. Ada lagi di belakang? Iya. Mudah-mudahan bisa dibebaskan, nantinya akan ada untuk pesantren atau boardingnya. Oh, berarti jadi 8200 lah kalau di total ya. Harapan. Jadi, awal ini SD Insan Tama ini cikal bakalnya pondok nantinya ya? Iya, insya Allah. Mudah-mudahan, mohon doanya aja. Ya, ya, boleh kita keliling-keliling lihat? Boleh. Lahannya? Siap. Untuk itu, kami mengajak kepada para wakif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita mewujudkan apa yang diharapkan oleh sekolah SD IT Insan Tama ini dan para pengajarnya dengan berwakaf melalui Badan Wakaf Al-Qur'an. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.